Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UKM Niaga yang berbahagia, kali ini saya kembali menjumpai Anda dan saya akan membawakan tentang Trinitas Kualitas Teratas. Apalagi itu? Mari kita simak bersama-sama materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Kebanyakan dari pebisnis, pada saat ketemu dengan mereka, saya melontarkan pertanyaan tentang kualitas. Jawabannya selalu mutu. Padahal antara kualitas dan mutu ini setali tiga uang, ya. Jadi istilah lain dari kualitas itu ya mutu, ya. Pada saat saya dalami, sebetulnya ibu, bapak, mas, mbak ngerti nggak apa itu kualitas, gitu. Dan rata-rata memang kurang tepat mereka menjawab lontaran pertanyaan saya. Nah, untuk itu, pemirsa yang berbahagia, Anda harus paham apa itu sih sebetulnya kualitas. Secara sederhana, kualitas itu harus kita pahami sebagai keinginan pelanggan. Ya, jadi kalau Anda berbisnis bidang kuliner, maka Anda harus tahu suara pelanggan tentang layanan kuliner Anda itu menginginkan apa. Ya, pada saat Anda berbisnis fashion, pada saat Anda berbisnis jasa pendidikan, misalnya Anda memiliki bimbingan belajar, maka harus dengarkan. Ya, Anda harus mendengarkan mereka ini menginginkan apa, layanan apa yang ingin Anda serahkan kepada mereka. Untuk itu, untuk memahami keinginan pelanggan, saya sarankan Anda mulai membuka diri, mulai mendengarkan, mulai menanyakan, lontarkanlah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau Anda memiliki sumber daya, Anda tentu bisa membuat sebuah angket. Ya, pertanyaan-pertanyaan singkat, apa sih sebetulnya yang ingin Anda dapatkan dari layanan saya? Secara sederhana dan secara umum, kita bisa menggunakan panduan QCDSM. Ya, jadi karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan otomotif Jepang, di sana membuat keinginan pelanggan itu menjadi dirumuskannya menjadi QCDSM. Apa itu QCDSM? Yang pertama, Q itu adalah quality. Ya, kita harus betul-betul memahami definisi yang diinginkan oleh pelanggan kita itu seperti apa. Yang terkait dengan kualitas atau layanan seperti apa nih? Standar dari mereka yang diharapkan dari kita. Yang kedua adalah C. C ini cost, ongkos, biaya. Ya, harga yang realistis. Ya, maka saya tidak memberikan harga murah ya, karena murah itu relatif, tetapi harga yang realistis. Artinya apa harga yang realistis itu? Artinya mereka membayar sejumlah uang dan mereka mendapatkan layanan sesuai dengan ekspektasi mereka. Wajar, masuk akal. Yang berikutnya, yang ketiga adalah di delivery. Ya, waktu penyerahannya. Ini sesuai nggak dengan waktu yang Anda janjikan? Misalnya Anda sebagai seorang tailor, membuka usaha bisnis jahitan. Maka di sana Anda memberikan janji berapa hari kain yang disetorkan kepada Anda itu bisa Anda serahkan tepat waktu. Nah, ini penting. Ya, banyak keluhan yang sampai ke saya itu bisnis mereka misalnya bidang kuliner. Ya, bisnisnya untuk menyerahkan ini ada batasnya. Ya, batasnya adalah kesabaran. Terutama yang Anda mengiklankan atau mengikrarkan diri sebagai bisnis makanan cepat saji. Maka di sana Anda harus membatasi berapa menit. Contoh misalnya, Anda harus bisa memberikan batasan waktu 5 menit untuk makanan, 2 menit untuk minuman, itu akan keren. Tetapi pada saat Anda tidak berhasil merumuskan berapa lama Anda menyerahkan makanan atau hidangan yang dipesan, maka disitulah akan tumbuh yang namanya customer complaint. Berikutnya juga, kita juga harus memastikan bahwa kegiatan organisasi bisnis kita ini safety, aman. Ya, jangan sampai Anda menyelenggarakan kegiatan bisnis tetapi karyawan Anda sering mengalami kecelakaan kerja, sering sakit, maka itu harus dievaluasi. Dan berikutnya juga, di organisasi bisnis Jepang itu mereka juga merumuskan namanya M yang terakhir atau moral atau disiplin. Ya, maka kenapa Jepang menjadi salah satu macan Asia, salah satunya rahasianya adalah mereka berhasil mendisiplinkan organisasi bisnisnya. Ya, di perusahaan-perusahaan Jepang mereka sangat disiplin sehingga standard operating procedure itu mudah dipraktekkan.
Oke, kita kembali ke topik semula, bahwa yang namanya trinitas kualitas teratas itu yang nomor satu, jangan sampai kita gagal mengerti, memahami keinginan pelanggan kita. Jangan sampai Anda terjebak kepada framing, ya, kepada framing yang salah, bahwa kita membuat sebuah produk itu keinginan kita. Ya, ini yang seringkali saya temukan, sehingga produk yang menurut versi kita bagus, ternyata tidak bisa diterima di pasar. Nah, itulah yang harus Anda pahami, bahwa keinginan pelanggan Anda apa. Ya, Anda harus terus-menerus mengupdate keinginan pelanggan Anda, yang semakin cepat, semakin terjangkau harganya, tepat waktu penyerahannya, kualitas sesuai dengan ekspektasi mereka, dan seterusnya seperti yang tadi saya uraikan. Untuk itu, pemirsa sahabat UKM Niaga yang berbahagia, mulai hari ini Anda harus bisa mendefinisikan tentang standar kualitas. Standar di sini bukan standar kendaraan roda dua ya, standar itu adalah ukuran. Ukuran apa yang harus Anda tetapkan, ya, yang Anda tetapkan. Dan ukuran ini adalah merupakan sebuah prinsip dari kita bisa melakukan installing standard operating procedure. Sebelum kita menetapkan standar, sebelum kita memastikan memiliki satuan ukur, maka saya pastikan bahwa standard operating procedure yang diinstall di organisasi yang belum memiliki standar tidak akan bisa lama diimplementasikan. Untuk itu, Anda harus memahami yang pertama, konsep pertama dari trinitas kualitas adalah Anda harus mulai merumuskan, tidak menerima bahan baku di bawah standar. Ya, atau di industri mereka menyebutnya tidak menerima bahan baku cacat. Ya, artinya apa? Bahan baku ini harus kita tuliskan ukurannya, satuan ukurannya. Ya, pada saat kita gagal mendefinisikan standar bahan baku, ya, maka yang kita terima adalah bahan baku yang, mohon maaf, istilahnya sampah. Kita akan menerima bahan baku jelek. Nah, untuk itulah mulai hari ini Anda harus mulai menuliskan, merumuskan. Contoh yang paling gampang, jika bisnis Anda kuliner, maka buatlah keterukuran tentang standar bahan baku beras, standar ukuran bahan baku daging ayam, standar ukuran bahan baku daging sapi misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pada saat kita bisa menuliskan itu, maka kita juga, karyawan kita akan mulai melakukan sortir. Ya, bahan baku yang jelek dipisahkan. Bahkan anjuran saya, jika Anda memiliki supplier, Anda juga harus membuat klausul kerjasama atau MOU di mana jika nantinya ditemukan bahan baku yang jelek, itu ada peluang untuk diretur. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang pertama, tidak menerima bahan baku di bawah standar. Yang kedua, Anda juga harus membuat sebuah konsep rumusan tidak memproduksi barang jelek. Ya. Jadi jangan sampai Anda dalam proses kegiatan produksi Anda membuat barang-barang yang istilahnya nantinya jadi reject. Ya. Pengalaman saya di lapangan, saya pernah diminta melakukan coaching, diminta untuk mendampingi sebuah perusahaan fashion di Kota Bandung. Nah, kebiasaan mereka, teman-teman pebisnis fashion ini, tidak mengerjakan sendiri untuk kegiatan jahit-menjahitnya. Jadi kebiasaan yang jamak ditemukan di teman-teman Bandung adalah mereka memiliki label, mereka memiliki desain. Tetapi untuk urusan jahit, mereka serahkan kepada ahlinya. Maka mereka bekerja sama dengan para vendor. Di sana ada vendor-vendor yang khusus spesialisasi menjahit. Permasalahan di lapangan yang saya temukan, setiap hari dari 1000 piece baju atau hijab yang diserahkan kepada pengusaha fashion ini, ada 60 produk yang dikategorikan reject. Ya. Setelah saya dalami, ternyata permasalahan ini sudah ditemukan selama kurang lebih 2 tahun dan berulang-ulang terus.
Ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Setelah saya observasi, sebetulnya si pebisnis fashion ini, mereka tidak berhasil menuliskan standar. Mereka tidak berhasil merumuskan keinginan pelanggannya. Sehingga si vendor, pihak ketiga dari mereka ini, mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di kepala mereka. Standarnya adalah standar sesuai dengan kepala mereka. Yang terjadi adalah adanya miskomunikasi. Maka yang saya lakukan adalah sederhana. Saya membuat panduan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Good, no good. Ya, jadi dalam tulisan itu saya memfoto ya 12 kesalahan apa aja. Saya masih ingat jumlahnya, itemnya kurang lebih 12. Jadi misalnya jahitannya lepas, ada noda minyak, ada noda debu yang kotor, ya. Ada juga aksesoris yang lupa dipasang. Inilah item-item yang sebetulnya terpola. Jadi kalau kita bisa menemukan hal seperti itu, maka tuliskan, ya. No good-nya apa? Mungkin dengan tulisan merah, apa yang tidak saya inginkan. Dan yang berikutnya adalah tuliskan apa harapan yang saya inginkan. Ini sederhana sekali. Ya, ini adalah panduan sederhana sebelum kita berhasil membuat standar operating procedure yang tepat yang tertulis. Sehingga pada saat kita sudah memiliki standar operating procedure, tentunya akan lebih mudah untuk mengendalikan tidak memproduksi barang cacat. Itu akan lebih mudah. Untuk itu, teman-teman, sahabat UKM Niaga yang berbahagia, saya meminta kepada Anda untuk membuat seperti yang pernah saya buat. Ya, ini adalah merupakan tips sederhana. Tetapi pada saat Anda berhasil menuliskan, pada saat Anda berhasil merumuskan, itu efeknya setinggi bumi dan langit bedanya. Ya, seperti tadi saya ceritakan, bagaimana seorang pengusaha fashion, dia tidak memiliki ide, bagaimana dia tidak memiliki pengetahuan, sehingga yang terjadi, dia istiqomah di dalam kesalahan. Dan itu waktu yang sangat panjang, 2 tahun. Apa efek lainnya? Efek lainnya adalah kegiatan produksinya tidak efisien, karena dia harus menyediakan 4 orang yang harus setiap hari merevisi, melakukan perbaikan, melakukan repair. Nah, ini yang berbahaya bagi bisnis Anda. Kenapa? Karena bisnis Anda akan menjadi tidak efisien. Anda harus mengeluarkan ongkos kepada orang yang sebetulnya bekerja hanya untuk memperbaiki. Coba dibayangkan, seandainya dia berhasil mendefinisikan informasi itu sejak awal, maka begitu vendor jahit menyerahkan hasil pekerjaannya di label bisnis fashion tadi, maka dia tidak perlu melakukan pekerjaan ulang. Nah, dan memang real kejadian yang saya alami adalah begitu formulasi ini kita praktekkan, kita bisa mengeliminasi 4 orang. Ya, 4 orang ini kita bisa berhentikan, kita bisa tempatkan untuk posisi pekerjaan yang lain. Ya. Nah, dan pengalaman saya pada saat saya bekerja di perusahaan otomotif adalah yang namanya QC itu dihilangkan. Selama ini kesalahan dari proses produksi salah satunya adalah menggantungkan kepada posisi QC. Pada saat menggantungkan pekerjaan di posisi QC, yang terjadi adalah orang akan cenderung untuk mudah membuat kesalahan. Yang dilakukan di tempat kerja saya adalah bagaimana kita mengalihkan tanggung jawab QC itu kepada masing-masing pos. Maka dikenal istilah My Quality Assurance, ya. Jadi pekerjaan yang saya kerjakan, saya garansi. Itu akan luar biasa juga. Oke, berikutnya, trinitas kualitas yang terakhir. Trinitas kualitas yang terakhir adalah kita harus bisa memberikan penjelasan kepada karyawan kita bahwa kita tidak akan menyerahkan. Ya, tidak menyerahkan pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang tidak sesuai standar, pekerjaan, hasil pekerjaan yang menurut standar kita ini reject untuk diteruskan kepada pelanggan. Nah, inilah cara sederhana yang bisa saya bagikan menjadi tip bisnis bagi Anda. Bagaimana kita tidak menerima bahan baku yang di bawah standar, kita tidak memproduksi barang reject atau barang cacat, dan yang ketiga, kita juga tidak meneruskan produk-produk defect, produk-produk cacat, produk-produk gagal. Jadi pada saat kita tidak meneruskan, maka bisa dipastikan kita bisa menghindari customer complaint. Inilah inspirasi bisnis, tip bisnis dari saya. Mudah-mudahan Anda semua
para pemirsa bisa mengambil insight, mengambil intisarinya, mengambil inspirasinya, dan bisa Anda praktekkan. Salam sukses berkah mandiri kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.